Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang intervensi Allah di tengah kegagalan. Kejahatan saat ini makin menjadi-jadi. Tetapi sesungguhnya kejahatan itu bukanlah hal yang mengejutkan. Yang mengejutkan justru adalah kebaikan. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia dipenuhi dengan kejahatan. Keadaan yang sulit akibat kejahatan atau masalah tekanan tidak akan menghancurkan iman orang percaya, tetapi justru mengungkapkan kualitas iman. Tekanan di dalam hidup manusia itu tidak terelakkan, tetapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan. Banyak orang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Hal ini tidak benar, karena pengalaman itu netral. Pengalaman itu bisa menjadi pelajaran atau guru yang baik atau tidak tergantung kepada si pemilik pengalaman. Banyak orang tidak belajar dari pengalaman, sehingga berulang-ulang kali gagal. Tapi ada orang yang bisa belajar dari pengalaman, sehingga dia tidak perlu mengulangi kegagalannya. Tetapi di dalam setiap kehidupan manusia yang menghadapi tekanan, menghadapi kegagalan, Allah itu selalu turut intervensi, khususnya kepada orang-orang percaya atau kepada anak-anaknya. Banyak contoh di dalam Alkitab di mana Allah itu turut bekerja di tengah-tengah kegagalan anak-anaknya, di tengah kegagalan umatnya. Kita melihat contoh ketika Abraham gagal untuk menantikan janji Tuhan tentang seorang anak. Abraham gagal menunggu waktu Tuhan yang cukup lama, 25 tahun baru janji Tuhan itu terpenuhi. Dan Abraham tidak sabar atau gagal ya menunggu janji Tuhan, akhirnya dia mengambil Hagar menjadi istrinya atas inisiatif Sarai. Ini adalah sebuah kegagalan. Tetapi Allah tidak berubah janjinya, ya, janji Allah tidak berubah karena kegagalan Abraham. Allah tetap bekerja di tengah-tengah kegagalan Abraham. Anak yang Allah janjikan, anak perjanjian, anak kandung dari Sarai, itulah ya, anak yang dijanjikan Tuhan. Dan pada akhirnya Allah menggenapi janjinya itu, di mana Ishak lahir ketika Abraham menanti selama 25 tahun. Pada satu saat juga ya, ketika Abraham ya, bersama-sama dengan Lot ya, keponakannya yang ikut dengan dia karena ayah Lot itu meninggal, lalu Lot itu ikut dengan Abraham. Dan Abraham tercatat ya di dalam Kejadian X itu, Abraham itu menjadi sangat kaya dan Lot pun juga ikut menjadi kaya, bertambah-tambah ternaknya. Lalu Abraham mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama-sama karena tanah penggembalaan tidak akan cukup bagi ternak-ternak mereka. Lalu Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Kalau Lot ke kiri, Abraham ke kanan. Secara sekilas sepertinya hal ini menunjukkan kebaikan hati Abraham untuk mengizinkan Lot yang memilih lebih dahulu. Ya, apapun pilihan Lot, Abraham tentu akan mengikutinya. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang Allah, ini sebetulnya sebuah kegagalan Abraham. Karena sebelumnya Allah itu sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dalam Kejadian 12, Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Tapi ketika Abraham menyuruh Lot, ya, ini bisa terjadi Lot itu memilih Kanaan. Kalau sampai Lot memilih Kanaan, berarti Abraham menggagalkan janji Allah.
Tapi disinilah kita melihat intervensi Allah. Lot tidak memilih tanah Kanaan, tetapi dia memilih tanah Sodom dan Gomora. Dan akhirnya Abraham yang memilih Kanaan. Sini kita melihat bagaimana intervensi Allah ya, di tengah-tengah kegagalan. Yakub juga mengalami banyak kegagalan. Yakub menipu Esau tentang hak kesulungan, tetapi kegagalan Yakub tidak membatalkan janji Allah bahwa keturunan Yakublah yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan Yakublah, yaitu bangsa Israellah yang akan dijadikan bangsa pilihan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Allah yang sama yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama juga yang bekerja di dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, kita percaya Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak bisa mengendalikan kita sepenuhnya jika kehendak kita tidak diserahkan kepada Tuhan. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan, bukan Allah yang gagal, tetapi kita tidak mengikuti kehendak Tuhan sehingga ada banyak kemungkinan kita gagal dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun ya, kita dalam studi kita mungkin juga mengalami kegagalan ya. Tetapi percayalah bahwa di tengah-tengah kegagalan itu, ketika kita menyadari ketidakberdayaan kita dan kita mau berserah kepada Tuhan, Allah akan mengintervensi kita di tengah-tengah kegagalan kita. Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Allah akan menolong kita di tengah kegagalan kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan ending yang baik ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk diintervensi oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan seluruh rencana kita, cita-cita kita, harapan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita, pergumulan kita. Ya, mari kita berserah sepenuhnya dan dekat dengan Tuhan. Dan kita yakin janji Tuhan menyertai kita senantiasa akan digenapi. Sebagai penutup, kita akan baca Roma 8 ayat 28, satu ayat yang tidak asing bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi percayalah, jikalau kita mengasihi Dia dan kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah, maka Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Kami Tuhan serahkan seluruh kehendak kami, pikiran kami, rencana kami, pergumulan kami, masalah kami, apapun yang kami hadapi. Kami berserah ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, ke dalam intervensi-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kebaikan di balik semua pergumulan yang kami hadapi, di balik semua kegagalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.